Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Black Aksesoris Sidoarjo. Aduh, ntar dikira iklan lagi nih. Sorry. Oke, kali ini kita mau desain headlamp Vario ya, Vario New. Ini kita pakai akrilik. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebentar. Oke, kurang lebih seperti gambar tadi ya. Ini dari awalnya saya lupa banget mau videoin, cuma saya ambil garis besar ya aja. Jadi pertama itu kita harus apa ya, membuat mal lah. Kardus kayak gini nih. Sini saya pakai kardus bekas apa ya, susu tuh. Kelihatan kan susu. Bekas susu anak. Terus kedua kita pakai akrilik. Ukuran tebalnya itu 2 mili seperti ini ya, akrilik susu. Mudah-mudahan kelihatan. Sebentar, kita pakai akrilik susu, bisa beli di online. Oh, akrilik susu dengan ketebalan 2 mili biar apa, gampang ditekuk, gampang dipotong juga, nggak terlalu keras. Terus buat cahaya juga lebih enak di 2 mili sih kalau kita. Cuma tergantung, balik lagi tergantung ke penggunaannya buat apa dulu. Walau di lampu juga ada yang 3 mili gitu kan. Kalau kita di sini pakai 2 mili. Kita buat mal dulu di sini. Kayak gini nanti hasilnya ini. Kita buat mal seperti ini kan. Sorry. Jadinya kan kayak gini nih. Kita buat satu aja, nanti bisa buat kanan kiri kok. Kayak gini. Kelihatan ya. Setelah kita buat mal di sini, nanti kita bisa potong akriliknya, sesuaikan malnya. Baru kita, setelah kita potong, kita pasang di sini. Buat presisiin dulu. Kalau udah presisi baru kita custom. Tulisannya bisa bebas atau gambarnya bisa bebas. Biasanya ada yang dibolongin buat eagle eyes atau cuma sekedar tulisan, atau cuma yang kayak garis-garis gitu kan, tergantung konsepnya juga sih masing-masing, konsumennya seperti apa dan bagaimana maunya. Cuma kita ada tulisannya ini, kita pakai cutting sticker untuk ngecatnya. Ini belum kita lepasin ya, tulisan itu PSKN MRC Vario, belum kelihatan, jadi kayak yang di gambar tadi. Setelah itu kita tempel di sini, nanti kita cat. Oke, kita cat. Kita proses ngecatnya dulu aja. Yang penting ini udah presisi ya. Jangan dipaten dulu, bisa dilepas. Tapi kalau udah terlanjur terpasang ke lem, ya nggak apa-apa lah. Kayak gini kan, saya kelupaan. Kita kelupaan, udah terlanjur kita paten. Maksudnya kita lem, pakai silen sih, bisa dilepas memang. Kelihatan ya, pakai silen. Bisa dilepas, cuma udah terlanjur nempel gini, sayang kalau dilepas lagi. Jadi kita cat posisi kayak gini nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penempelan modelnya. Ini yang tadi saya bilang. Nah, yang tadi awalnya seperti ini, sudah di cutting sticker cuma belum dilepas-lepasin. Nanti jadinya seperti ini. Jadi ini tinggal kita cat aja. Kita ngecatnya di luar. Skuy.
Oke, setelah kita cat, setelah lumayan kering ya, sekarang waktunya kita kletek. Nah, keluar hasilnya nanti kita coba belakangnya kita sorot lampu ya. Kita coba pakai lampu seadanya dulu. Nanti tinggal dipilih warnanya aja. Nanti tinggal di warna mau warna apa gitu. Oke, kita nunggu sambil catnya kering. Jadi kalau saat ngelepas ini dia posisi setengah basah ya. Bukan basah banget, mamel lah kalau bahasa Jawanya bilang mamel. Kalau di sana mungkin kering-kering gimana gitu. Oke, kita lanjut nunggu kering, sambil nunggu kering kita siapin lampunya. Oke, kita pakai LED RGB. Pakai aplikasi Bluetooth ya nanti. Jadi kita ngerubah-ngerubah warnanya, mau mode apa, itu nanti pakai Bluetooth. Ini kita coba Bluetooth dulu. Aplikasinya mana nih dia LED lamp. Kita nyalain Bluetoothnya. Oke. Nah, ini kita tinggal klik misal warna ya. Sini kelihatan nggak? Kita klik kuning. Kita klik hijau, apa merah. Jadi nanti bisa ganti warna suka-suka via Bluetooth. Mau mode, modenya udah banyak banget. Berubah-berubah. Oh. Jadi bisa tinggal disesuaikan aja maunya kayak apa, kecepatannya, speed. Speednya kita pelanin bisa. Auto speednya dicepetin, cahayanya dikalemin, diredupin, terangin lagi, bisa di custom. Nah, ini musik, jadi saat kita nyetel musik dia nanti iramanya bakalan ngikut lampunya. Coba ya, ini udah nyala, jadi kita tinggal apa mau dimatiin dari sini juga bisa. Mati, kita hidupin. Oke, jadi sekarang kita pasang di dalam sini. Nanti kita lihat hasil cahayanya.
Ini hasilnya. Kita Bluetooth. Bentar, kayaknya kurang asik. Biar jelas. Jadi kita rubah bisa pakai Bluetooth nih. Dia biru, putih, kuning. Jadi warna bisa sesuai request. Ungu bisa diredupin, ungunya diterangin. Kita bisa custom. Auto, mau forward dreaming, bisa dicepetin speednya. Dipelanin, dicepetin, bisa tujuh warna. Kecepetan, kita pelanin. Oke, itu aja sih. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita lanjut ke part selanjutnya untuk pemasangannya. Mulai jalur-jalurnya sampai alis-alis atasnya. Untuk selanjutnya, jangan lupa apa? Gue pengen ngomong kok kayak orang belibet sih. Yaudah gitulah pokoknya. Nanti step selanjutnya kita akan upload secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.